Hai guys, balik cari di tipe mulai. Oke, jadi video kali ini sesuai thumbnail dan judul yang kalian lihat ya, gimana cara buat hyperlapse dengan modal HP doang. Ya mudah banget, langsung aja kita buka kamera. Ya ini kamera ini ada yang selang waktu ya pokoknya. Nah ini ya, kalian geser aja. Di sini aku pakai HP Oppo, jadi di sini aku cuma beritahu sebagian dasar konsepnya. Nah ini tinggal kalian atau ini zoomnya. Nah ini kalian tinggal rekam, habis itu kalian tinggal jalan. Ini kunci, jangan lupa untuk kunci pencahayaan tekan tengah lama, nanti akan ada gambar gembok. Jadi mudah aja, tinggal kalian rekam, habis itu gerak kayak gini, kalian gerak atau kalian maju ke depan ke gedung itu. Jadi di sini aku males mager ke sana ke sini ya. Jadi ini pokoknya kalian pakai selang waktu ya. Jadi tanpa apa ya, jadi kalian gerak gerak pelan-pelan, soalnya ini kan selang waktu gitu ya, kalian gak lebih seperti itu. Oke, jadi mudah banget ya, belajar di tempat mulai. See you next time, bye bye.